Dapat merpati bandangan warna kelabu silver, ada ring ternaknya kayak gini. Well, kira-kira merpatinya siapa ya? Ringnya itu warna merah, tapi sayang banget kagak ada nomor HP-nya. Tadinya aku itu lagi ngejemur merpati-merpati aku. Well, dari yang pijikan sampai yang indukan, terus juga ada beberapa pijikan merpati aku ini yang lagi pada giring dong. Bukan cuma yang lagi pada giring doang, yang lagi pada ngeremin telur juga ini sengaja aku jemur biar terbangnya itu nanti lebih stabil ya. Sambil dijemur juga ini merpati-merpatinya sama aku itu dicek satu-satu ya, dari kondisi bulu sampai kondisi badannya. Terus tiba-tiba ada merpati asing yang hinggap di genteng rumah aku ini. Well, tadinya juga merpati yang satu ini aku kira itu salah satu merpati aku yang lagi diumbar ya, tapi pas aku perhatikan ketika dia turun itu ternyata bukan merpati aku dong. Pas aku geber juga ternyata dia itu kagak respon. Well, dia itu turun nyamperin merpati-merpati aku yang lagi pada dijemur ini ya. Tadinya sempat aku usir juga, well, tapi merpatinya ini kagak mau kabur. Dia itu malah nyamperin merpati-merpati aku yang lagi pada dijemur dong. Pas mau aku tangkap juga, sebenarnya merpatinya ini kelihatan jinak, tapi rada susah ya buat ditangkapnya. Terus juga ini coba aku geber pakai betina warna Megan ya. Pas aku geber ini dia juga kagak respon. Well, wah parah banget. Dipancing sana sini merpatinya itu bodoh amat. Terus juga aku cobain buat digeber pakai betina warna yang lain ya. Pakai betina warna kelabu merah ini, merpatinya itu tetap bodoh amat. Well, mungkin merpati bandangannya ini posisinya emang lagi nggak giring ya. Terus juga aku cobain lagi buat digeber pakai betina warna silver juga. Well, dia itu masih tetap bodoh amat, kagak mau respon. Sampai akhirnya aku deketin, aku keluarin jurus tangan 1000. Merpati bandangannya langsung kena dong. Wih, mantap banget. Kira-kira merpatinya siapa ya? Merpati bandangannya itu warna kelabu silver pangkat kayak gini. Well, bulu larnya itu bulu 4. Kalau dari penampakannya, merpati yang satu ini kayaknya kayak merpati yang lagi ngeloloh pijikan. Soalnya bulunya itu kucel banget, pas bagian paruhnya juga terlihat basah kayak merpati yang lagi ngeloloh. Well, terus di bagian kakinya itu ada ring ternaknya kayak gini. Ringnya itu warna merah, cuma sayang banget di bagian ringnya itu kagak ada nomor HP-nya. Kira-kira di antara teman-teman ada yang kenal nggak nih sama merpati yang satu ini? Berhubung aku itu males banget dapat merpati bandangan, ini bakalan aku terbangin lagi, bakalan aku usir ya biar merpatinya itu kabur.